Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana meningkatkan dana program permajaan sawit rakyat menjadi 2 kali lipat atau sebesar 60 juta rupiah per hektar. Permajaan sawit rakyat menjadi usaha pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa sawit Indonesia, khususnya bagi sawit yang dihasilkan dari perkebunan sawit rakyat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Festival Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 di Jakarta Convention Center Jakarta mengatakan program peremajaan sawit rakyat disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang saat ini penyalurannya sudah mencapai 9,25 triliun rupiah dengan luas lahan mencapai 340 ribu hektar atau setara 154 ribu kebun. Airlangga menilai hilirisasi dana bantuan program peremajaan sawit rakyat perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas dan kualitas kelapa sawit yang baik, khususnya bagi sawit yang dihasilkan oleh perkebunan sawit rakyat. Rencananya pemerintah akan meningkatkan hilirisasi bantuan dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Program peremajaan sawit rakyat sendiri diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu yang digagas untuk memperbaiki tata kelola perkelapa sawitan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan peningkatan ini produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per TPS per hektar. Nah, oleh karena itu juga sedang diurus Perpres tentang strategi atasi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang diharapkan ini sebagai pengganti Inpres 6 tahun 2019.